makin mewek. Ungkapan menyentuh Vera Simanjuntak tak bisa rayakan Natal bersama Brigadir J. Namun sebelum ke pembahasan, dukung channel ini dulu dengan cara like, komen dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita menarik dan viral dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak beritanya. Meninggalnya Brigadir J masih menyimpan duka yang mendalam bagi keluarga dan juga kekasihnya, Vera Simanjuntak. Vera Simanjuntak masih terus mengenang kepergian Brigadir J. Ia pun sering mencurahkan kerinduannya kepada kekasihnya itu di media sosial. Apalagi tahun ini menjadi tahun pertama bagi Vera Simanjuntak merayakan momen Natal tanpa kehadiran Brigadir J di sisinya. Natal tahun ini pun tak spesial bagi Vera. Ia sangat merindukan kehadiran sang kekasih di perayaan Natal ini. Namun hal itu tak akan bisa terjadi. Vera Simanjuntak menuliskan curahan hatinya melalui Instagram story @veramateas_. Minggu, tanggal 25 Desember tahun 2022. Dalam unggahan Instagram story-nya, Vera mengunggah perayaan malam Natal dan menuliskan kalimat singkat. "Nothing special. I miss you baby," tulis Vera. Selain Vera, kedua orang tua Brigadir J juga sedih saat menceritakan bagaimana perayaan Natal tanpa kehadiran anak keduanya itu. Ayah Brigadir J, Samuel, menyebutkan jika biasanya kehadiran Brigadir J sangat ditunggu-tunggu, karena sosok Brigadir J yang bisa membangkitkan suasana. Namun, kali ini ia harus menelan kenyataan pahit dan harus menjalani Natal tanpa kehadiran sang putra. Hal itu diungkapkan Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Yosua, di kediamannya Jambi, Sabtu, tanggal 24 Desember tahun 2022. Menurut Samuel Huta Barat, Yosua menjadi orang yang paling membangkitkan suasana saat perayaan Natal. Tanpa kehadiran Brigadir Yosua, momen Natal menjadi tidak lengkap. Namun, kali ini ia harus menelan kenyataan pahit dan harus menjalani Natal tanpa kehadiran sang putra. Hal itu diungkapkan Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Yosua, di kediamannya Jambi, Sabtu, tanggal 24 Desember tahun 2022. Menurut Samuel Huta Barat, Yosua menjadi orang yang paling membangkitkan suasana saat perayaan Natal. Tanpa kehadiran Brigadir Yosua, momen Natal menjadi tidak lengkap. Nah, gimana menurut Anda? Jangan lupa tulis komentar kalian ya. Sampai jumpa di berita selanjutnya.